Nih. Woi, is big, bro. Big. Ini gede banget, bosku ya. Kalian bisa lihatin. Ngeri ya, bosku ya. Ini bosku ya. Nih, school. Wow. $100. Lobster. Ngeri, ngeri ya. 8 jarian ya. Nih, karapu nih. Pertama kali seumur hidup bos-bosku lihat yang kayak gini ya, bosku ya. Ngeri, jellyfish. Hihi, merah banget gitu loh. Wih, seksi banget sumpah. Ini cakep banget. Oke, aku lagi ada di farm ya, bosku ya, di Singapura. Ini farmnya gede banget. Kalian bisa lihat ini di sini. Ini satu farm ini ikan buahnya banget. Di sini ada dipakai kontes, tapi di belakangnya tuh banyak orang jualan-jualan ikan dari cilit, apa arwana, lengkap bosku ya. Oke, di sini juga ada banyak arwana. Di sana Huanghu Arwana Gallery itu bagian belakang sana ya. Di sana buahnya banget pokoknya bosku ya. Oke. Jadi sini tuh satu kayak satu kampung kayak gitu ikan semua. Oke, kita masuk ke dalam bosku ya. Oke, jadi sini tuh lengkap banget ya bosku ya di sini ya. Kalian bisa lihat mesin-mesin. Ini jadi kayak aquascape, sini lengkap ya, ada aquasika ya. Ngeri ya bosku ya. Jadi ini kalau kalian mau setting-setting tank, apa? Tanknya tuh sudah model-model aquascape kayak gini. Gila, keren. Kayu-kayuannya juga di sini lumayan ya. Jadi kalau di Kuang ini pada lengkap. Enggak. Oke, jadi kita lihat di sini ada lobster bosku ya. $70, $100. Lobster. Ngeri, ngeri ya. Ini lobster hidup ini mungkin buat dipelihara, dimakan kayak gitu bosku ya. Ngeri tuh sampai gede-gede kayak gini mah. Ngeri. Nah, jadi kalau kalian mau lobster segar tuh di sini tuh ada lengkap semua ya bosku ya. Good, good. Oke, kita next lagi ya. Next lagi. Wih, ada karapu coy. Ini ada karapu nih. $60 ya bosku ya, karapu kayak gini. Gila, ini gede banget nih bos. Segini nih. Ini ada sekitar 8 jarian ya. Nih, karapu nih. Oh, it's good. Good. Ini di sini lagi. Wih, ini apa ya nih ya? Live marble guppy. Marble guppy. Nih, marble guppy kalau misalnya di sini. This. Ngeri-ngeri ya bosku ya. Di sini lagi kalian lihat karapu nih. Ngeri ya. Ngeri-ngeri, ini ada lobster lagi. Jadi satu lobster itu $100 atau 1 juta. Kalau uang Indonesia tuh 1 juta bosku ya. Keren. Sedangkan kalau kayak karapu tuh tadi $80, sekitar 800.000. Ngeri. Ayo kita jalan-jalan lagi lihat-lihat. Di sana udah habis ya. Di sana kayak ada apa tuh? Styrofoam-styrofoam gede. Tapi kayaknya udah gak ada lagi. Ayo yuk kita jalan ke sana, bosku ya. Kita lanjut lagi. Ini luas banget soalnya. Ngeri, luas-luas. Jadi di sini tuh luas banget ya, banyak banget ikannya. Oke, kita next lagi. Wih, di sini ada one piece kura-kura. Di sini. Ini kura-kura aku gak tahu jenisnya apa ya, bosku ya, kura-kura. Ini sekitar $650 atau sekitar 6 juta setengah. Ini untuk reptil-reptil. Kalian bisa lihat lagi di sini. Nah, di sini ada juga nih. Gila, keren ya bosku ya. Keren, 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 keren. Jadi kalau dalam perundang-undangan itu di Indonesia sempat aku baca di perundang-undangan ya, itu kalau kura-kura itu termasuk ikan ternyata bosku ya. Oke, terus kita next lagi apa nih bosku ya? Wah, gak ngerti aku. Ini apa? Coba kalian lihat ini bosku. Ini apa? Ini $30 jellyfish. Nih, kalian bisa lihat ini air tawar atau gimana ya? Ini kayak air tawar ya bos ya. Kalian bisa lihat sini dekat. Nih kalian lihat tuh. Jadi dia tuh jellyfish, jellyfish, pop jelly tapi ikan bosku ya, jellyfish. Lucu ya, ubur-ubur gitu. Ini kayaknya bukan laut nih bosku ya. Ini bukan laut. Oh, ini tawar coy. Di Indonesia tuh gak ada kayak gini. No, ini gila nih, baru pertama kali seumur hidup bos-bosku lihat yang kayak gini ya bosku ya. Ngeri, jellyfish. Ternyata ubur-ubur juga tuh ikan ya bosku ya, ikan ubur-ubur gitu bosku ya. Ngeri, ngeri. Luas, di situ ada Queen Who's Fish Gallery juga. Oke, coba kita lihat di sini. Ini luas banget nih. Di sini. Wow. Wow, ini gede banget di sini. Oke, kita masuk, kita lihat-lihat di sini. Di sini ada koki-kokian. Jadi koki sini sekitar $40 ya. Nih, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini koki-kokian, keren. Sekitar $40, bos. Ngeri, 400.000. Bersyukur kita tinggal di Indonesia mah. Kayak gini mah 40.000 di sini, 10 kali lipat. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ada $6 sekitar 60.000. Jadi komet aja yang biasa kita 10.000 dapat 4 3 di sini 60.000. Nah, mungkin kalian bilang, "Ah, kalau di
di Singapura mah penghasilannya gede. Ya tergantung kalian kerja apa. Tidak semua penghasilan gede. Kalau you manager ya penghasilan gede. Sekitar ya sekitar 3.000, 4.000, 5.000. Nah, tapi kalau kita kerja biasa ada yang cuma 1.800 dolar. Jadi ya beli kayak gini juga kerasa, bosku ya. Oke. Okay? Kita next lagi di sini banyak banget ikan-ikannya. Oke. Okay. Di sini lagi ada, kita harus jalan-jalan lagi lihat-lihat. Wus, ini ada koki lagi. Ini yang kayak slayer-slayer gitu, 12 dolar ya. Kalian bisa lihat ini 12 dolar. Itu yang kayak slayer, ekornya tuh kayak apa? Ngerumba-rumba gitu, bos. Oke. Okay? Kita next lagi di sini. Dari sini banyak ikan hias-hiasnya, bosku ya. Oh, di sini ada arwana. Kalian lihat ini arwana. Ini arwana. Jadi ini gak ada namanya. Ini arwana ini. Gak tahu nih, super red apa golden. Golden kayaknya, bosku ya. Ini golden juga. Kalian bisa lihat ini golden. Ini keren ya. Itu harganya sekitar berapa ya? Kisaran 788 dolar. Gila. 788 itu berapa itu? 7 juta ya? Ya, 7 juta. Sekitar 7 juta gitu bosku ya. Ngeri. Jadi 1 dolar sekarang kita anggap aja 1 dolar itu 10 ribu. Tapi kalau di sekarang dolar lagi naik. Jadi 1 dolar itu 11 ribu. Ngeri. Ayo kita next lagi, bos. Oke, di sini juga ada lohan-lohan ya. Ini lohan-lohan semua. Ini lohannya cakep nih, coy. Kalian bisa lihat sini. Ini merah banget nih. 168 dolar. Jadi sekitar 1.600.000. Nih kalian lihat kepalanya tuh. Cakep banget ya. Nih, hihi, merah banget gitu loh. Wih, seksi banget sumpah. Ini cakep banget. Bodinya tuh enak, bosku ya. Cakep. Dan juga di sini lagi zaman-zaman pleko-pleko ya, sapu-sapu yang ada motifnya tuh, bosku ya. Tuh sapu-sapu. Di situ banyak banget. Kata teman-teman di Singapura emang pada laris ya, bosku ya. Oke. Okay? Kita next lagi di sini. Di sini ada lohan-lohan. Nih, ini nih, cakep nih. 98 dolar nih. Nih. 900 ribu lah. Cakep ya? Keren ya? Nih, lohannya nih, cakep-cakep ya. Gila, keren ya, bosku ya. Bos-bosku aja. Ini lagi-lagi. Ih, ini cakep-cakep nih. Kok di sini lohannya cakep-cakep, bos? Kalian lihat lagi. Nih, 98 dolar nih. Nih. Entah kenapa aku lihat lohan di Singapura nih cakep-cakep, bosku ya. Enak banget gitu dilihat. Nih, nih. Istimewa. Keren. Ngeri-ngeri. Ayo lagi kita lihat. Mungkin lohan di sini udah bagus ya, Thailand, Singapura mungkin sudah progresnya udah bagus-bagus. Ini di bawah cakep sekali nih. Kalian bisa lihat ini. Metaliknya nih. Nih, nih. Ini keren ya. Ini keren sekali. Kalian lihat tuh. Tuh, metaliknya tuh loh. Tuh, tuh. Tuh. Wih, istimewa bosku ya. Ngeri, cakep, Re. Gila. Kok bisa keren-keren kayak gini ya? Gila-gila emang di Singapura bukan kaleng-kaleng kalau lohan bosku ya. Gila. Oke, jadi kita sudah lihat di sini ini masih banyak lagi bos, panjang banget sampai sana bosku ya. Gila, pusing nih kalau kita lihat satu-satu ikannya bos. Ngeri. Nih kalian lihat di luar ada yang big monster. Monster bos. Ngeri banget coy. Ayo come. Ngeri bosku ya. Wow, this monster bosku ya, monster fish. Oke, okay, you look this. Wow, ini vampir. Vampir. Ini one price. Satu ekor one price 480 ya, sekitar 4 juta 800 lah bosku ya. Nih kalian lihat ini. Ini kan vampir. Nih. Woi, is big, bro. Big. Ini gede banget bosku ya. Kalian bisa lihat ini. Ini gede. Harganya tuh 4 juta 800 bosku ya. Ngeri, ini besar banget ikannya. Nih ada juga, ada 3. Nih kalian lihat di sini. Ini ikan mahal banget nih. Nih. Tapi kok di sini murah ya? Di sini ini. Ini price satu ekornya tuh 150 dolar, sekitar 1.500.000 bosku ya. Nih kalian lihat ini mahal loh sebenarnya. Ini aku lupa namanya apa. Ini mahal nih bosku ya sebenarnya ya. Nih, ini kalian nih yang tahu namanya apa kalian komen. Ini kalau teman-teman ini punya satu ekor aja nih sombongnya bukan main bosku ya. Bukan main kalau punya satu kayak gini. Gila keren ini. Kalian lihat ini. Ngeri merahnya tuh bosku ya, menyala cakep banget bosku ya. Ini namanya tuh Atabapau ya bosku ya. Keren-keren bosku ya. Oke, kalian bisa lihat yang monster bosku. Ini ada monster lagi di sini. Ini hood bosku ya. Nih, nih. Wow, this monster is big bosku ya. Ngeri bosku ya. Ini Granulosus namanya bosku ya. Granulosus bosku ya. Ini big banget bosku ya. Nih, gede. Ini seram banget kayak pesawat alien. It's big. Ngeri ya bosku ya. Ini monster banget. Kalian bisa lihat dari sini, dari sana ya bosku. Ini cahayanya dari sini. Kalian lihat ini. Ini gede, ini kepalanya segini bosku ya. Kepalanya segini nih. Nih, badannya nih segini bosku ya. Nih, cool. Wow. Coba kalian lihat dekat bos. Lihat matanya bosku ya.
kepalanya. Kalian pengen gak punya kayak gini? Ini aku kalau punya ya, taruh di kamar kayak gitu, bangun tidur lihat malah takut bosku ya. Mau tidur malah serem bosku ya. Ngeri, ini besar banget nih. Ini harganya sekitar $450 atau tidak biasa mungkin 4.500 lah, 4.500. Sedangkan pibasnya intermedianya ya sekitar sama bosku ya, 4.800. Katanya emang di sini tuh kalau pibas mahal bosku ya, mahal karena susah masukinnya. Oke, kita gaskan lagi bosku. Di sana masih banyak ikannya. Gila, ini mantap-mantap ikannya. Oke, kita gas, bos. Bahkan kalian bayangin bosku ya. Ini farm aja tempat di sini tuh dia tuh punya bis sendiri buat jemput-jemput orang gratis. Bayangin, saking kayanya bosku ya. Oke, kalian bisa lihat di sini lagi. Nah, di sini ada ini. Kelbear Endicheri ya bosku ya. Di sini Endicheri, kalian bisa lihat sini banyak Endicheri. Itu harganya sekitar 78 dolar, ibaratnya 780.000. Tuh, satu ekor 780.000. Bersyukur kita tinggal di Indonesia, bosku ya, murah-murah. Nah, bisa pair lagi orang Indonesia pintar-pintar. Nah, di sini susah. Sebenarnya di sini bisa juga, tetapi dilindungi sama peraturan, undang-undangnya kuat banget. Kalian mau buka toko di rumah aja gak boleh di sini, harus buka toko. Oke, kalau kalian buka toko juga kalian harus pelatihan lagi, pelatihan sampai kalian bisa pelatihannya. Diajarin cara ganti air, pH, cara ternakin kayak gitu, kalian lolos baru bisa buka toko. Di sini tuh dibimbing banget bosku ya, jadi tidak sembarang orang buka toko. Kalian harus ahli dulu, biasanya gitu sih kata teman-teman gitu. Oke, di sini juga ada pibas. Ini pibas ini mahal, not for sale, emang nggak dijual ya, not for sale pibasnya. Ini bisa lihat ini cakep ya, not for sale. Harganya sekitar $250, 2.500.000, mahal. Padahal kita pibas di Indonesia lagi turun-turun harganya ya. Di sini mahal. Oke, makanya kalau kita punya sesuatu tuh bersyukur bosku ya. Mungkin kita rasa, ah ikan ini harganya turun, kurang tren. Tapi di luar sana banyak yang sangat suka, banyak yang mendambakan punya ikan tersebut bosku ya. Oke, kita gas lagi. Di sini ada ikan yang bos-bosku pengen banget dari dulu, tapi baru sekarang bos-bosku lihat secara langsung pertama kali seumur hidup bos-bosku. Kalian bisa lihat ini. Ini pike, ikan pik. Pike. Jadi ini sering makan bebek-bebek bosku ya. Bebek, itik ini suka. Ini aku suka banget ini ikan. Aku pengen banget dari dulu bosku ya. Aku belum pernah lihat di depan mata langsung. Dan hari ini bosku, akhirnya aku bisa lihat secara langsung depan mata. Ini pertama kali seumur hidup bos-bosku bisa lihat bosku ya. Northern Pike namanya bosku ya. Kalau salah nanti kalian jelasin lagi di bawah buat teman-teman yang master-master predator ya. Gila. Ini kan aku suka banget, pengen banget bosku ya, Northern Pike namanya bosku ya. Dan harganya itu cuma $60, 600.000. Kalau kita udah suka bos, 600.000 bagi bos-bosku ini murah, murah banget bosku ya. Aduh, 600.000 satu ekor kayak gini, ikan impian. Aduh, nih flaring dia bos, flaring. Kalian tuh kayak flaring gitu bosku ya. Tuh flaring, anjir kayak canak coy. Gila, kalian pengen gak? Siapa yang pengen punya juga Northern Pike kayak gini bosku? Kalian komen di bawah, gila sumpah. Aku suka banget nih, aduh. Apalagi kalau dia makin gede kayak bebek gitu loh mulutnya, aduh. Emang kalau kalian datang main ke sini tuh senang banget. Kayak desa satu kumpulan gede banget bosku ya. Itu semuanya ikan habis, keren. Gila. Jadi thank you buat kalian sudah nonton channel bos-bosku. Pokoknya bos-bosku senang banget di sini dan bos-bosku gak bisa keliling semua karena ini gede banget dan capek banget bosku ya. Oke, jadi buat kalian sudah nonton, thank you. Buat kalian mau bikin konten apa lagi, komen di bawah. Di Singapura, mumpung di Singapura bos. Oke, sampai jumpa. Ingat subscribe bosku ya. Bye bye. Dadah.